Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahul hukmu wa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, as-sami'ul basir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Badril Munir wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil asir. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, memberikan kita perlindungan, taufik dan hidayah, dan berbagai macam nikmat yang lainnya, sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul bersama-sama di majlis yang berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al hadithus sadis an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu maqal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salahal jasadu kulluh wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang keenam dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu adalah jelas. Yang halal itu terang benderang. Karena dijelaskan dan dinaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menerangkan itu halal. Ma warada dalilun bihillihi aw lam yarid dalilun la bihillihi wala bihurmatihi. Halal itu adalah sesuatu yang datang oleh dalil dengan halalnya. Al-Quran misal menerangkan itu halal atau sunnah Rasul. Seperti firman Allah, wa ahallallahu al-bay'a. Nah, itu jelas. Wa ahallallahu al-bay'a, sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli. Nah, terang. Atau sesuatu yang tidak datang oleh dalil,
tidak dengan halal dan tidak dengan haram. Maka ini dinamakan halal juga. Artinya dalil yang mengatakan halal kadada, yang mengatakan haram kadada juga, Quran atau hadisnya. Nah, maka itu disebut halal juga. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan contohnya kasyurbil kahwati, seperti minum kopi. Kopi. Tidak ada dalil yang menghalalkan minum kopi. Dan tidak ada dalil yang mengharamkan minum kopi. Berarti kopi itu adalah halal. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah yang dimaksud dengan halal tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang yang halal ini. Wa man talaba halalan fi afafin kana fi darajati syuhada, rawahu Tabarani. Barang siapa yang berusaha mencari yang halal fi afafin, dengan dasar untuk menahan diri daripada minta-minta. Inya mencari yang halal agar jangan jadi orang pengemis. Karena fi darajati syuhada, maka dia nanti di akhirat satu tingkatan dengan para syuhada, orang-orang yang gugur fi sabilillah. Inilah kemuliaan orang yang mencari yang halal tapi dengan niat afaf, dengan niat ta'afuf, menahan diri daripada minta-minta. Mencari yang halal itu kadang-kadang kita dipuji oleh agama, tergantung tujuan kita untuk apa. Dan tidak sedikit orang yang mencari yang halal dicela oleh agama. Nang dicari ini halal, tapi ke neraka kena matinya. Kenapa? Karena tujuannya. Nang tadinya mencari halal, tujuannya agar jangan jadi orang minta-minta. Nah, itu sederajat dengan orang yang gugur fisabilillah. Nah, yang kedua ini dia mencari yang halal tidak sekedar untuk menahan diri dari minta-minta, tapi untuk menumpuk kekayaan, untuk bermegah-megah dengan kekayaannya. Nah, ini orang fisabilis syaitan. Rasulullah menjelaskan di jalan syaitan, bukan sabilillah. Kan kita mencari keuntungan, mencari yang halal. Mun aku hari ini kada berusaha, aku bisa minta ke sebelah rumah kena makan, duitnya kada diisi. Mun aku hari ini kada berusaha, aku bisa minta lawan orang kena nukar obat, mengobati anak bini. Aku berusaha supaya jangan jadi minta-minta. Nah, ini yang mulia di sisi Allah, derajat syuhada. Ada orang yang mencari harta hanya sekedar memperbanyak harta, menumpuk harta, bermegah-megah dengan kekayaannya. Nah, ini bisa bilis syaitan. Padahal yang dicarinya halal, cuma niatnya ada bagus. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi para ulama kita mengajarkan bagaimana kita semestinya kalau kita berusaha mencari yang halal itu. Bagaimana mestinya niat kita, bagaimana mestinya tujuan kita, supaya bukan hanya yang halal kita dapat, tapi keridaan Allah subhanahu wa ta'ala juga kita dapatkan.
Nah, itu mesti disertai niat tujuan yang baik mencari yang halal tadi. Nah, kayak apa contohnya orang mencari yang halal niatnya baik? Satu, orang berusaha mencari yang halal tujuannya ta'afuf. Ya afaf tadi, supaya jangan jadi pengemis diriku, anak biniku. Aku berusaha mencari yang halal. Yang kedua, tujuan ke pasar berdagang ini adalah untuk menafkahi keluargaku, yang mana aku wajib menafkahi mereka. Iya, hari ini berusaha. Tujuan itu. Yang ketiga, aku ini berusaha mencari yang halal, tujuannya di samping untuk supaya jangan jadi pengemis, supaya bisa menafkahi kewajiban anak bini. Yang ketiga, li silaturrahim. Aku mencari yang halal ini untuk silaturrahim. Kan mun ada duit, nyaman menghilangi keluarga, membantu keluarga yang sedang kesusahan. Nah, jadi ini perlu berusaha mencari yang halal. Niatnya silaturrahim. Aku mencari yang halal ini juga di samping silaturrahim, niatku litasadduq, untuk bersedekah. Maka ini disedekahkan sebagiannya. Dan lagi aku berusaha mencari yang halal ini tujuannya adalah untuk li'izzatil Islam wal muslimin, untuk kejayaan, kemuliaan Islam dan muslimin. Artinya keuntungannya kena aku sisihkan untuk madrasah, untuk pesantren, untuk orang-orang yang menuntut ilmu kaum muslimin dan muslimat. Nah, itu kejayaan Islam dan muslimin. Aku berusaha mencari yang halal ini, nah, lil hadaya, untuk memberikan hadiah-hadiah kepada orang yang berhak untuk diberi hadiah. Kan Rasulullah bersabda, tahadau, saling berhadiahlah kamu. Tahabbu, niscaya kamu saling mencintai. Nah, jadi aku berusaha kalau ada keuntungannya antara lain untuk memberikan hadiah-hadiah kepada orang yang patut untuk diberi hadiah. Nah, aku berusaha lagi yang halal ini tujuan kulit tanakum, untuk menikmati. Dengan adanya duit dari yang halal, aku akan menikmati nikmat Allah. Nukar makanan nang nyaman, nukar pakaian nang baik, nukar kendaraan nang baik, kediaman nang baik, untuk menikmati nikmat Allah. Dan aku berusaha mencari yang halal ini di samping yang lain-lain dari niatnya banyak, tambah lagi misal litawakku hajati nafsi wa hajatil muslimin, untuk mengintai hajat diriku dan hajat orang muslimin. Ini sebagian untuk nafkah, sebagian duit kugunakan untuk silaturrahim, sebagian keuntungannya untuk bersedekah, sebagian untuk kemuliaan Islam dan muslimin, sebagian untuk berhadiah, sebagian untuk bernikmat-nikmat, mensyukuri nikmat Allah, sebagian untuk disimpan. Nah, disimpan ini tujuannya apa? Untuk mengintai kalau-kalau kini ada satu saat aku berhajat atau ada kaum muslimin yang berhajat. Nah, kalaukah itu niat kita mencari yang halal, maka kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal harama bayyinun," bahwa yang haram itu pun jelas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah mengharamkan riba, jelas tanpa ada keraguan, tanpa ada ketidakjelasan. Al-Qur'an menerangkan dengan terang benderang Allah mengharamkan riba. Nah, apa yang dimaksud dengan haram itu? Ma mana amin ta'atihi dalil, sesuatu yang mencegah daripada mengambilnya oleh dalil. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma' ulama yang jelas mengatakan bahwa itu adalah haram, dilarang kita mengambilnya.
Nah, kenapa sesuatu itu diharamkan oleh Allah? Barang atau benda atau pekerjaan, kenapa diharamkan oleh Allah? Imma limafsadatin fihi zahirah. Ada kalanya karena kerusakan yang zahir. Makanya Allah mengharamkan. Karena ini membawa kepada kerusakan yang zahir. Contohnya kal muskirat, seperti yang memabukkan. Minuman-minuman yang memabukkan itu akan merusak akal kita. Sedangkan akal adalah berharga tubuh manusia. Ini untuk menghindari kerusakan yang nampak. Al-khafiyah, atau Allah melarang itu karena itu mengandung kerusakan yang tersembunyi. Az-zina, seperti zina. Zina pada nampak kerusakannya, tapi banyak rusaknya pada kelihatan dengan mata kita. Wa imma limadarratin fihi zahirah, dan ada kalanya Allah mengharamkan itu karena di situ ada mengandung mudarat yang zahir, yang nampak. Kasumiyat, seperti yang mempunyai racun-racun. Ada makanan, ada buah-buahan atau apapun namanya yang mengandung racun, dilarang oleh Allah. Karena itu mudaratnya nampak, mudaratnya zahir. Al-khafiyah, atau mudaratnya tidak nampak. Kalahmi ma la yu'kal aw la yuzakka, seperti memakan daging nang kada boleh dimakan, atau memakan daging dari binatang nang kada disembelih. Nah, itu ada bahaya, cuma kada kelihatan, kada nampak bahayanya. Makanya Allah melarang kita memakan binatang nang kada disembelih, atau binatang-binatang tertentu nang kada boleh dimakan. Wa imma li khalalin bi tahsilih, dan ada kalanya pula Allah melarang kita terhadap sesuatu itu karena ada kerusakan pada mendapatkannya, ada kecederaan dalam memperolehnya. Kal ma'khudz bil ghasbi aw as-sariqah, seperti barang yang diambil melalui merampas atau mencuri dan seumpamanya. Nah, itu pun dilarang juga oleh agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasaba malan min haramin fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu wa in tarakahu wara'a kana zadahu ila an-nar." Rawahu Ahmad. Apa bahayanya kalau kita mengambil yang haram? Apa risiko yang kita dapatkan kalau kita berani mengambil yang diharamkan itu? Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang mengusahakan hartanya dari jalan yang haram, jika dia sedekahkan dengannya, Allah tidak menerima sedekahnya. Jika dia ditinggalnya mati itu harta, maka itu nanti akan jadi bekalnya ke dalam api neraka jahanam. Ini resiko yang haram. Disedekahkan kada diterima Allah. Disimpani pacang membawa kita ke neraka. Dimakan, Allah kada menerima lagi sembahyang kita, baik wajib atau sunat, atau doa kita ditolak oleh Allah. Nah, ini risikonya kalau kita mau, kalau kita berani mengambil yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali berkata, innal harama kullahu khabith walakin ba'dahu akhbathu min ba'd. Yang namanya haram itu seluruhnya adalah kotor, tetapi sebagian ada yang lebih buruk, lebih kotor daripada sebagian. Jadi barang haram itu bertingkat-tingkat kekotorannya. Kalau kotor, ya kotor, cuma tingkatannya berlain-lain. Al-ma'khudhu zulman min fakirin aw salihin aw yatim akhbathu wa aghlas min al-ma'khudh min ghaniyyin aw fasik aw qawi. Barang yang diambil secara zalim, merampok,
mencuri, menipu. Orang fakir, orang saleh atau yatim itu lebih berat dan lebih kotor daripada yang diambil dari orang kaya atau orang fasik atau orang yang kuat. Dosanya taganal. Kalau kita mengambil barang orang fakir, dosanya taganal daripada kita mengambil barang orang kaya. Kita mengambil harta orang saleh secara zalim lebih besar, lebih jahat daripada kita mengambil orang yang fasik. Kalau kita mengambil harta anak yatim, lebih besar dosanya, lebih buruk keharamannya daripada kita mengambil orang yang kuat. Jadi haram pun bertingkat-tingkatan. Jadi yang mau jadi maling dipilih ya, ini maling entah inting dosanya. Ini orang sugih, sikat, ada apa? Tak orang-orang juga dosanya daripada orang fakir. Nah, jadi tingkatan keharamannya itu berbeda-beda. Wa innal haram bayyin, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, nang halal jelas, nang haram tadi jelas, di antara keduanya itu ada yang samar-samar. Nah, kada jelas. Kenapa jadi kada jelas? Likhtilafil ulama bi hukmi. Satu, karena mungkin ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama mengatakan itu halal. Nah, ulama mengatakan itu hukumnya adalah haram. Nah, lalu jadi kada jelas. Nah, mana juga nang ianya? Sebagian ulama ada yang mengharamkan daging kuda. Sebagian ulama ada yang menghalalkan daging kuda. Nah, jadi kuda termasuk perkara yang abu-abu. Kenapa? Karena berselisih pendapat para ulama. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan kada. Wa imma likhtilatil halal wal haram, dan ada kalanya itu menjadi samar, menjadi kada jelas karena bercampurnya yang halal dan haram. Ini duit kita 500.000 warisan, jelas ini halal. 500.000 10 lembar 50-an. Nang ini 500.000 duit pemainan manang. Jelas ini haramnya. Jelas ini halal, ini haram. Sama 10 lembar 50-an. Dibuat ke dalam ipok kedua-duanya tak campur. Nah, nang mana katanya duit pemainan nih, namanya duit warisan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan tidak mengetahui kebanyakan daripada manusia. Nah, mana nah halal bercampur sudah jadi satu. Nah, bamanittaka asyubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdih, barang siapa menghindari yang tidak jelas tadi. Nah, ada jelas dihindari. Dihindari selama belum ada kejelasan. Ini kada mau mengambil, menggunakan, memanfaatkan sesuatu yang kada jelas tadi. Barang siapa yang menjauhi yang tidak jelas itu, maka dia sungguh membersihkan bagi agamanya dan bagi pribadinya. Nah, jadi duit nang 1 juta itu diistirahatkan dulu, ini kada kau dipakai. Sebelum dapat kesimpulan, nah mana tadi nang warisan, nah mana nang pemainan. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, barang siapa yang jatuh dalam perkara yang tidak jelas, maka dia akhirnya akan jatuh kepada nang haram. Ini syubhat. Sudah biar syubhat di bab jua ulanjakan. Ulanjakan. Akhirnya gini mengakat ke nang haram. 500.000 sudah habis nang syubhatnya. Sisa 500.000 lagi tak akat kayaknya tak makan 500.000 itu. Karra'i yar'a haula al-hima yushiku ayyarta'a fihi,
seperti pengembala yang mengembala di sekitar pagar, maka hampirlah dia makan apa yang dalam pagar itu. Ini orang berpagar, nah, jangan mendekati pagar jar orang. Di pagar tuh banyak tanaman-tanaman orang. Namun kita mengembala, jangan parak pagar tuh, karena bisa menyubalah gembalaan ini. Nah, jauh-jauh pada pagar itu. Ala wa inna li kulli malikin hima, bahwa tiap-tiap raja itu ada mempunyai pagar. Ala wa inna himallah, bahwa pagar Allah itu maharimuhu, adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, bila mana itu daging tadi baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat, bila mana rusak, fasadal jasadu kullu, rusaklah seluruh tubuh. Ala ketahui ulihmu, wahiyal qalbu, itulah yang namanya hati. Jadi sentral dalam tubuh kita ini semuaan tergantung hati. Kalau itu baik, baik semua. Kalau itu sakit, nah, sakit semua. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan, inna salahal qalbi fi tis'ati asya, bahwa kebagusan hati itu berada pada 9 hal. Jadi ibarat kita ini suka memandang nang haram, kita suka mendengar nang haram, kita suka memakai nang haram, kita suka bicara yang haram, itu sebenarnya satu, hati kita rusak. Kalau hati kita baik, nah semuaan ompat baik. Jadi di sini besar artinya perkara hati ini. Nah, hati yang bagus itu adalah berada pada 9 hal. Pertama, qira'atul Qur'an bitadabbur, membaca Al-Qur'an disertai perenungan-perenungan. Baca Al-Qur'an sambil direnungi, itu akan mempengaruhi kesehatan, kebaikan hati seseorang. Isaniha yang kedua, khala'ul batni bitaqlilil akli, kosong perut dengan mengurangi makan. Mengurangi makan itu bagian daripada membaguskan hati. Salisuha yang ketiga, qiyamul lail bil ibadah, bangun malam tapi beribadah. Itu membawa pengaruh yang sangat besar untuk baiknya hati seseorang. Rabi'uha yang keempat, at-tadarru 'inda sahar, tadarru ketika sahur. Waktu sahur pukul 4, nah, dia minta ampun kepada Allah, dia merintih, mengadu kepada Allah, dia melaporkan keadaan dirinya kepada Allah, itu. Khamisuha yang kelima, mujalasatus salihin, semajlis dengan orang-orang saleh, bergabung dengan orang-orang yang saleh. Asadisuha, sadisuha yang keenam, as-samtu 'amma la ya'ni, diam daripada yang tidak berguna. Menggunakan mulut dalam hal-hal yang menjadikan pahala, menjadikan mulut dalam hal-hal yang menyenangkan. Sabi'uha yang ketujuh, al-uzlatu an ahlil jahli, menjauhkan diri dari orang-orang jahil. Jangan berkawan, jangan seruntung-seruntung dengan orang jahil. Thaminuha yang kedelapan, tarkul khaut finnas, meninggalkan membicarakan manusia. Tasi'uha yang kesembilan, aklul halal, yaitu memakan yang halal. Nah, 9 hal ini kita lakukan, maka hati kita akan baik. Hati kita baik, seluruh anggota tubuh kita terjaga daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan satu kaidah, fasadul zahir dalilun ala fasadil batin,
kerusakan di zahir itu tanda atas rusaknya batin seseorang. Orang itu sombong, kita kalau melihat dari tingkah lakunya. Orang yang suka maksiat kepada Allah menunjukkan hatinya buruk. Jadi apapun yang berada di dalam zahir ini, itu alamat, dalil, itulah hatinya. Itulah hatinya. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila mana bagus, itu hati, itu segumpal daging, baguslah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, bila mana itu hati rusak, daging tadi rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Nah, jadi sumber segala kemaksiatan, sumber segala kebaikan itu berada di dalam hati tiap-tiap orang. Kalau kita hendak jadi orang baik, baiki hati. Hendak jadi orang jahat, biarkan hati sejadi-jadinya. Nah, kemudian hadis yang ketujuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.